Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan. Semangat pagi baraya tani dimanapun berada. Insyaallah hari ini kami akan memberikan atau berbagi kepada baraya mengenai para-para yang kami buat. Jadi hari ini saya akan mencoba meliput mengenai para-para. Para-para ini dibuat di sekeliling kawasan tanaman cabai atau tambak balong di kawasan Blok C. Jadi para-para ini fungsinya nanti untuk penyangga daripada tanaman tumpang sari yang kita tanam, yaitu tanaman pare atau paria. Sebelum keliputan untuk memberikan spirit dan motivasi semangat kami, mohon dibantu subscribe, like and share, juga komen. Dan jangan lupa juga kalau sudah di subscribe, notifikasinya diaktifkan supaya bisa update mengenai liputan topik video kami yang kami suguhkan. Oke, kita simak untuk baraya tani. Apa di samping atau di atas tanaman cabai ini dibuatkan bambu seperti ini, baraya. Jadi bambu yang dibuat seperti ini diperuntukkan untuk tanaman pare atau paria, bagian daripada tumpang sari yang ditanam oleh KPC. Kita coba keliling area tambak ini. Jadi ini namanya paraan atau para-para buat penyangga tumbuhnya tanaman pare. Karena tanaman pare ini sifatnya merambat. Oke, kita simak baraya. Jadi sanggahan ini kebetulan banyak pohon kelapa, kita ditempelkan seperti ini baraya, antara bambu dibuat siku-siku seperti ini baraya. Jadi kenapa ditempel atau dibuat seperti ini, supaya kokoh nantinya. Nah, ini untuk mengikatnya kita pakai tali. Ini lumayan. Ini tali tambang kecil, ditali lurus ke tahanan ujung sana, baraya. Kemudian selain itu kita buatkan bel. Bel ini khusus ya, elastis. Jadi ini nantinya buat merambahnya tanaman para. Jadi sekeliling area sawahan atau tambak ikan ini dibuat paraan seperti ini. Jadi tanaman untuk tumpang sari pare ini dibuat atau dilakukan oleh KPC,
Sari, yang mana pemanfaatan lahan juga tentu dapat menambahkan penghasilan balai. Jadi pembuatannya pun sebetulnya simpel, sering mungkin dilakukan oleh para petani, biasanya pakai lenjeran ya. Kalau khusus kita untuk menanam pare biasanya seperti ini pare. Ditambah mungkin asnya semedika, kemudian ini bel. Jadi bel ini sifatnya elastis, tahan hujan atau panas, tidak mudah rapuh sebenarnya. Jadi karena ini jangkanya lumayan, kurang lebih 45 hari, 1 bulanan, jadi jangan menggunakan tali rafia. Luas atau lahan ini lumayan 3 petak. Oh iya ibu. Jadi nantinya si parenya itu ditanam, dengan jadi buat juga jalan supaya tanaman itu merambat nempel ke bel yang sudah disiapkan. Seperti ini baraya ya. Kiranya nanti baraya pun dimanapun berada, baraya tani bisa melakukan atau menambah tumpang sari apabila ada lahan atau seperti jalan setapak seperti ini dimanfaatkan ya, karena ini pun tadi nantinya tidak mengganggu untuk berjalan, karena nanti parenya itu akan merambah ya ke atas. Jadi si buah itu nanti dari atas ini akan kelihatan muncul. Jadi jalan tidak akan terganggu. Bahkan setelah panen atau pada masa pemanenan pun ini akan terasa namanya itu teduh ya, seperti ini baraya. Ini hampir sekeliling area blok C kita tanam pare di atas bedengan atau di jalan setapak seperti ini baraya. Kiranya itu yang bisa saya upload atau share. Ini fungsi atau pemanfaatan lahan yang tidak terpakai kita buat untuk tanam pare. Jadi paraan ini akan dipergunakan untuk tanaman pare. Insya Allah parenya sudah kita tanam, masih tanam untuk biji ya, tidak melalui penyemaian.
demikian yang bisa saya sampaikan atau kami sampaikan. Itu kiranya demikian dulu saudara Toba Raya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.